Mataliul Anwar al-Kunufu wal-Asrar. Mataliul Anwari utawi nggon metune, nggon terbite piro-piro nur. Nggon terbite piro-piro nur iku al-Kunufu piro-piro ati. Wal-Asraru lan piro-piro rahasianya. Di awal sangka terbite nur, iku manggone sangka ati. Mataliul Anwari utawi nggon metune, piro-piro nur. Mata oli wal anwari tinggon metune biro-biro nur wa al-kulubu biro-biro ati wal asroru lan biro-biro rahasia. Nurun mustaudaun fil kulubi iku madad dihu minan nuri alwari di mini khoza ini lebuye. Nurun utain nur cahaya nur mustaudaun alhamdulillah kang den salahno kang den tinggal ditidakan ditinggal atau kang den letakno fil kulubi ing dalam piro-piro iku madaduhu utawi asal usulin nur madad itu asal usul sing sifati rahmat itu madad jadi madad itu asal usul sing sifati rahmat terus begini Quran sendiri kullan nunibdu ha'ulai wa ha'ulai min ato'in Allah wa maka na'ato'u rabbikan Allah jadi imdad itu peparing Allah peparing nurun utai nur mustaudaun kang den letakno kang den salap fil kulubi ing dalam hati. Mada dulu iku utawi asal usulen nur iku minan nuri sangking nur alwari di kang tumeko. Tumeko min hoza ilir huyubi songko khazana khazana alam ho ibe dunyo iki. Min hoza ilir huyubi songko khazana alam-alam ho ibe. Mesti alam-alam wa'ibu ya alam-alam aras, alam-alam masing-masing. Nurun utai nur mustaudaun kang den salah novil kulubing dalam hati iku majadu. Iku utawi asal usulun. Iku minan nuri sangin nur alwari bidang tumoto. Min khoza iku uyubi sangking piro-piro khazanai alam. Di nur sing tumoto neng hati. Jadi gue ibadah kok nganti duwe nur. Mesti nuriku berasal songko khazanah Allah ning alam gaib. Mesti alam gaib mriki boten bahasa Indonesia alam gaib alam setan jin boten alam gaib alam sing boten musyahad. Alam sing boten apa musyahad. Kula tak crito iki, kula nu nerjemah Quran. Paling susah nak nerjemah barang gaib. Barang gaib nak bahasa Indonesia iku artine napa? Jin. Padahal gaib ning Quran iku maknane apik. Ngene kok kaya alam langit warga neraka alladzi la yu'minuna nabo itu ketimulan itu tak kurang ajar tenan bahasa Indonesia oh iso ngerti-ngerti gak itu artinya jin setan demi padahal gaib ning bahasa Quran itu maknanya lo yang tidak diindra tidak kasat mata nih tidak kasat mata kaya warga neraka nah ini rumah tenan. Uang nak ibadah nganggo nur, itu mesti nyaman. Dan nur ini mesti kau langit far. Di contohnya yang tadi, ini kita keluar asal. Di bawah ini urusan ibadah rasa. Saya sebagai manusia dia wedi mati suul khotimah ya. Wah, saya tak ada wangi ini yang dibeli aku dengan ahli neraka. Buat aku misalnya wes sholat, wes alim, wes macam-macam dibeli dengan aku ahli neraka. Wah, rugi. Terus dia lah jadi ahli neraka. Mesti nur itu teko. Aku jadi ahli neraka itu ramah mesti. Tapi nak muni Allah Akbar itu barang mesti. Kalau orang marah ini carane takor bilang. Misalnya sampai sholat Allah Akbar, Allah Maha Besar. Itu nyata. Coba nolik. Ini tuh nopo. Nyatanya adalah bukti ini Allah gawe langit ini berarti Allah Akbar. Kue rawujud terus diwujud nanti Allah Akbar. Mesti wabil bukti na Allah wabil. Iku sing luwe jelas. Nah kemudian anda mikir diri anda, engkau nang oleh ku sholat rasi tompo Allah. Engkau nang aku tak ada wangi ini tetap ahli neraka. Nanti kamu akan punya hitung-hitungan nur. Aku ahli neraka rak Allah. Wong iku ra mesti. Wong mau mesti. Iku yura iso batal lo status Allah hu'ab. Lah nek ra iso batal lo berarti ke pas punya Allah Akbar kudu sak nyaman-nyaman wong umpama ke ahli neraka pun Allah Akbar gak akan menjadi batal. Mencen hakikate Allah.
Mana Jibril mau nanti dinya. Kalian ada seorang ahli neraka. Dia di neraka ratusan tahun. Mbak Allah diutus Jibril. Aku krungu kawulaku wiridan yahanan yamanan. Fiko ri jahanam. Ning gone telengin rok. Jae parani. Bareng diparani Jibril. Jibril itu takok. Ya pulang. Itu silibuk dengan rokok. Kok ijik wiridan yahanan yamanan. Jadi kemudian itu, ya Jibril itu kok aneh. Wahalil hanan wal manan illallah. Masa aku nubun rokok, dekat yang paling hanan, paling sayang, paling parah, gak tetap pemerintah. Wahalil hanan wal manan illallah. Sing dekat yang iso peparing rahmat. Sing sifate walat asik, ramu Allah. Akhirnya Jibril matur Gusti. Yang ini kok aneh. Kulau tangkleti, ini malah jawab, lah ya Jibril, Jibril. Dekat yang paling peparing, mu Allah. Kok malah kok takok no? Gak belok aku wiridan. Sampai Allah itu dia cintil kandani mengumpul wiridan di suaraku. Tak warai, nah ini rokok pengen rantuk rapati suwe itu artinya apa? Dan cerita hadis itu saya baca di Musnad Ahmad. Itu yang menginspirasi saya tidak takut suhu khotimah, tidak takut masuk neraka. Masuk neraka kan kue ramesti. Umpomo yolah, itu iso batal lo barang jelas. Rupanya Allah ru'at. Ya itu jenengin apa? Anda cara memandang Tuhan sudah dengan lu. Tidak kamu kaitkan dengan diri Anda yang profan, tidak tidak. Tapi setan seringannya ngotong itu. Wah, gue ada wangi ngono, nanti boleh gitu, mau gelesek, arjin rokok. Itu setan. Terus akhirnya kok ibadah, gak pati tenanan. Lu wong kau lo nyifati Allah, kok rapati tenanan. Maksudnya kudu tenanan. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ngiling-ngiling. Mulanya ciri utama malaikat hamalatul arfi yusabbihu nabi hamdi robbi. Mereka moco tasbih tenang. Padahal para malaikat sing hamalatul arfi pun tidak yakin kalau dia itu orang baik. Nah ceritanya ini, kaji nabi pernah tenggini ngarti multajan, ngarti multajan, ngarti kapten. Jelok Jibril itu sak manuk emprit. Padahal Jibril kurang kondang, sak manuk emprit. Gerbet-gerbet nanti kal hasiril bali kaya napa kuasa sing rusak dorong Jawa nglemprak nggih dorong Jawa napa lemprak kita kok iki kanjeng Nabi mahaja ya kiblat kok nganti ngene iku piye kondo ya Muhammad aku iku gak tahu yakin apa status saya tetep siji iso wae setiap saat aku dirubah pangeran pun dadi setan ayo dadi setan pun dadi matrukan ya aku ditolak pangeran. Ini dikne dungone multazam supaya statusnya dia Jibril di abadekno selawase. Karena Allah iso wae ngrubah dikne dadi setan utawa dadi hamba sing diusir pengira. Jadi jangan kira Jibril terus merasa aman mergo dekat pengiran mboten. Tadi Nabi nate di Mi'raj ngerti malaikat Mikail di ngoten. Ternyata malaikat yang dekat-dekat Allah di langit itu wedine mbek pengiran tak ngamuk. Itu semua ya kau naruh darum min fauqihim wayap alu nama yuk. Jadi mereka itu dekat pangeran, tapi sifatnya tetap ya kau pun naruh darum min fauqihim. Mulai buat di pangeran tenanan. Lah wong-wong sing ning bumi malah lucu kan nak muji Jibril sudah langit Mikael. Padahal mereka orang-orang yang takut pangeran. Karena setiap saat iso Allah ngedikan kun, terus segalanya rubah. Jadi segalanya nopo, eling-eling. Lekun nur. Jadi jangan kira Jibril terus puji, nah aku ini selawat cerita itu. Lu mau Jibril latih ini ngono ya orang malaikat pilihan kan. Karena dia ujub kan. Jibril dia pol buat ini. Lani alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihi wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina salam. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilmi. Jadi malaikat-malaikat yang ini suara aras pak. Kuat banget ya pengira. Karena setiap saat iso dirubah sesuai kersane Allah orang jadi malaikat. Mulane dari segi ini setan pun sebenarnya ada harapan tobat. Mulane cara wong tasawuf mau setan belum tobat ya Allah ya ditompo. Ya masalahnya setannya belum tau berapa, setannya belum tau orang. Karena Allah tidak bisa didikte oleh apapun. Ini kumasyur ketika setan begini dengan ini sudah soal ini. Setan itu kamar salis, setan itu senengannya merovokasi wong sing tukang perang. Wong kafir nak perang diprovokasi setan supaya maneni wong Islam. La ghalibalakumul yauma wa inni darul. Hei wong kafir, wani yo bi Muhammad. Wes tak bantu.
falam mataro atil fiatani nakaso ala akhihi wa qala inni karihum inni arama la taruna inni akhofu. Eling-eling. Jadi sak takwa-takwane sampeyan tak wedi-wedine sampeyan ning pengiran sik wedi setan, sik wedi nopo setan. Ku setan tau roh warga, roh tenan kedijayane Allah Subhanahu wa taala. Setan muka sapa wong dene roh tenan kekuasaan Allah. Makanya ketika pasukan Islam mbek kafir ketemu, setan bela wong kafir. Bareng wis duel tenan setan roh para malaikat. Nakaso ala kita jadi ini mulai mundur. Ini aroma lah taruna. Wah, aku roh ini orang roh. Ini aku pura roh. Alam ini aku ibu tidur. Ternyata setan putra Jibril lawan ini deh. Jadi setan di sini ngono. Melayu, lucu kan? Falam lah taro atil nama. Fiatani nakaso ala aku bayi wakola ini bayi umingkum ini aroma lah taruna ini aku. Itu setan. Jadi setan itu dua wedi ning pangeran luar biasa. Wong dekne tiap bodoh anak Adam. Bodoh anak Adam terus anak Adam ini mati ya. Dia wis nangis. Bejo kowe mati ya, tapi nak istighfar terus disam di sepuro. Lah anak Adam terus sujud. Bejo kowe kok kon sujud pangeran gelem nak aku ra sujud. Makanya ratusan tahun mungkin ribuan tahun setan itu kepengin tuh. Mulane masuk ibu dan ate cerita kula kare cerita. Setan itu berkali-kali minta Nabi Adam, Nabi Ibrahim supaya mediasi setan. Ini ditompok tobatnya ya Allah. Ya Ibrahim, anta khalilur rahman. Berilah aku kesempatan tobat. Maturno ning pangeran, jenengan udah kasih ya pangeran. Dari Ibrahim aku rawani. Kuwa ben aku muni rawani. Ke setan itu sembah asir, berdudaknya udah mau mesin. Tapi orang melihatnya ini ngomong itu ngomong. Akhirnya rawuh ning Nabi Musa, setan. Nabi Musa itu masyur, Nabi Kalimur. Musa itu sekarang rapat pentingnya wali matur pengiran. Jadi Musa yo, aku tak matur. Jadi dari itu pun Nabi Musa agak simpati beno setan. Sekarang Allah mah, kenapa Nabi Musa matur? Gusti kula nu diparani setan bolak balik nyuwun supados piyambake dipihak napa? Tobat. Ah, pengiran yo mbok piye hitungane kok ora hasil. Yo ora apa-apa. Aku setan tak kira tobat. Syaratnya itu. Dia ini sujud di kuburannya Adam. Lu ngapa roh ini di sejarah belum sujud di Adam. Saya ini dia ini sujud di kuburannya. Semangat nggak bisa. Artinya ada solusi kan? Ada apa solusi? Ketemu setan. Studi ya kalimah Allah. Gawe pangeran. Kue kan sujud di kuburannya Nabi Adam. Oh setan itu asli ini. Aas jidu humaitan wakot taas jidu hayan. Pangeran itu iya. Zaman itu urut aku mau sujud. Mulai mati. Dasar setan. Terus akhirnya susah kecewa, besar setan. Jadi, aas jujuhu maitan, wakos lah aas jujuhu. Ini zaman urek ya, kan sujud gak gelem. Mana saya ingin semua atek di kuburan, malah gak gelem. Akhirnya nakalnya yang ada di sini. Tapi setan itu mesti pengiran, jangan kira setan. Sami kalah saya, kama kali syaitan, ikhkola, lintinsa, nifur, falam, makafarok. Kala ini dari uminka, ini aku pura rogel. Jadi setan itu orang paling wajib pengirat. Sikit-sikit ini wajib pengirat. Tapi tetap gak nurut. Tapi wajib. Karena apa kok wajib? Karena dia tahu betul. Tidak mungkin. Ngelawan Tuhan itu tidak mungkin. Ngelawan Tuhan itu tidak mungkin. Jadi setan itu wajib pengirat. Tetap maksiat. Ya aneh. Ya itu ya aneh. Tenang. Wajib pengirat. Tetap apa? Pamileng-eleng. Jadi kena duwin nur sini ngaji. Kamu akan menyepelekan barang-barang khawatir. Kue mlebu neraka ora iku makhluk. Nate pemben suul khotimah, bohusul khotimah yo makhluk ora tentu. Tapi status Allahu Akbar itu jelas dan tidak diragukan. Sebab itu kue ngendikan Allahu Akbar berarti ngendikan sesuatu sing sangat apa jelas. Sebab itu jangan kotori, jangan ragu oleh hal-hal yang sifatnya pribadi mikir nasib sendiri. Lah aku ibadah ngono iku berarti kowe nur, wis duwe napa? Tapi nak ibadah mbok taklek ambek barang sing sifatnya makhluk. Kulo nyaman ibadah Gusti nak mbok jamin bu swarga. Nak boten mbok jamin iki kulo ibadah ra nyaman. Lah nak apa takok? Ya apa kowe nak mlebu neraka terus aku ra pangeran. Ya tetep pangeran Gusti. Lah nak tetep pangeran lagi mbok sembah to orang, ya tetep wajib Gusti. Yo, kena rokok aja tapi tetap nyembah aku itu apa kan? Karena sesuai aturan nak kue kagulo, iki pengen. Tapi nak kue nak lek no, jenengan tak arani pangeran jadi nak ngurus gue keluar kok.
sekali boten gitu. Rata arah ni pangeran. Lah wong sing garane aku ora pangeran ning neraka. Malah neraka kan nggih. Paham ya mane ngibadah mbek Allah kok coba tak lusno. Mbok tak lek mbok gantungno mbek nate pembiyambak diam diam bak. Aku nak ibadah wis ora nak lekno. Ini jeneng ibadah sing ngangge nur, ibadah sing ngangge nopo?